Nescaya tiada berdiri ia atas amalnya dan wiridnya. Maka iaitu tiada keluar ia daripada daerah tolongnya dan hitah peliharannya. Hitah ni bermaksud kawalan. Hitah ni, hitah bermaksud kawalan, kepungan. Sambungan daripada syarah daripada Matan Hikam, iaitu katanya iza ra'aita 'abdan aqamahu Allah bi wujudil awrat wa adamahu 'alayha ma'atul imdad fala tastaqiranna ma manahu maulah li'annaka lam tara 'alayhi simal 'arifin. Jadi kata-kata Hikam ini ditunjukkan kepada orang yang beramal wirid, terutama wirid tarikat yang dimaksudkan. Jadi seorang yang beramal wirid rumah azab dengan tempoh yang lama tetapi tidak nampak kesannya, kesan-kesan makrifat, kesan-kesan apa, tak nampak kesan dia kan daripada wirid tersebut, maka katanya wala fala tahtaqiranna, jangan engkau meremehkan perkara itu. Mana kata yang ada pada dia beramal, beramal, kadang-kadang istiqamah, kadang-kadang tidak, ya. Dan selama beramal itu tak nampak pun faedah dan alamal. Sama macam orang lain tak beramal pun. Maka sebahagian daripada orang dia berhenti beramal. Sebenarnya dia berhenti beramal sebab dia kata tak ada faedah apa depan. Dia berhenti beramal. Itu yang disebut bahawa apabila kau lihat seseorang itu diberikan kekuatan beramal, beramal, tetapi tidak diberikan sesuatu kesan daripada amalnya, maka jangan engkau perlekehkan perkara itu. Wala tastahqiranna ma manahu maulah, jangan engkau perkecilkan sesuatu yang Tuhan beri pada dia. Jadi apa yang Tuhan beri pada dia? Iaitu beramal. Allah Ta'ala beri kekuatan beramal, cuma kesan amal tak ada. Maka jangan diperlekehkan. Itu yang disebut. Sebab dia kata terkadang, terkadang kesan tu ada, cuma kita tak nampak. Terkadang dia kata li'annaka lam tara 'alayhi simal 'arifin, sebab kau tak nampak, tak ada tanda kesan itu. Sebab itu disebut di bawah, jikalau tiada wirid, bermaksud sekiranya tidak ada amalan yang kita lakukan, jikalau tiada wirid keluar ilahi atasnya. Mungkin maksud dia, bermaksud jikalau kita tak ada wirid, wirid ni amal. Kita baca wirid, kita baca azkar, kita baca azab. Tujuan dia untuk apa? Tujuan untuk suluk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi madrasah tasawuf ni tujuan untuk kenal Allah. Sebab tujuan tasawuf ini bukan semata-mata nak mencapai syurga, tidak. Tujuan tasawuf untuk makrifat pada Allah. Sebab itu ulama mengatakan iza turidul jannah fa'alaika bil fiqh. Sekiranya engkau hendak mencari syurga, maka belajar fiqh. Dalam fiqh itu ada fadilat amal sekian, ada fadilat amal sekian. Dalam kitab fiqh diceritakan tentang semayang-semayang sunat, fadilat dia. Dalam kitab fiqh dinyatakan fadilat semayang sunat tasbih. Dalam fiqh dibicarakan tentang ibadat puasa dan sebagainya. Untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, belajar fiqh. Sana banyak ditunjukkan amal-amal
untuk kita beramal. Bahkan ulama kata, wa iza turid al-jannah fa 'alaika bil fiqh. Kalau engkau nak cari syurga, nak syurga, baca kitab fiqh. Di situ banyak fadilat-fadilat amalan. Wa iza turidu rabbal jannah. Apabila engkau inginkan Tuhan pada syurga, fa'alaika bil tasawuf. Maka hendaklah belajar ilmu tasawuf. Sebab itu madrasah tasawuf tujuan untuk makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan untuk makrifat pada Allah taala adalah zikrullah. Zikrullah. Diberikan zikir, zikir-zikir tertentu. Tujuan untuk makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tujuan untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dia menyelesaikan semua masalah. Sebab tidak mungkin, tidak boleh kita untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kecuali kita menyelesaikan segala hak-hak yang wajib. Tidak boleh untuk suluk Allah Subhanahu wa taala kecuali kita menyelesaikan segala yang wajib bagi Allah dan bagi manusia. Tidak manfaat kita nak suluk kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita nak menjaga kewajipan kita solat ke mana apa ke mana tapi bersuluk menandar ni contoh dia kata bismayang tak apa ke mana maka tidak ada manfaat dia kata. Begitu juga suluk kepada Allah Subhanahu wa taala perlu menyelesaikan masalah kita sesama manusia. Kita nak suluk pada Allah SWT, sesama manusia pun tak selesai. Jadi semua ni satu benda yang asas perlu kita selesaikan. Dengan manusia, masalah ada manusia pun tak selesai. Jadi macam mana kita nak suluk kepada Allah SWT dalam keadaan kita berkelahi sekian, hasad sekian, hasad, dongki. Macam mana kita nak menuju ke hadrat Allah SWT? Tak mungkin kita boleh menuju hadrat Allah SWT kalau kita punya masalah dengan manusia tak selesai. Disebabkan kita, kesalahan kita. Kesalahan manusia itulah lain. Kalau manusia mazalimi kita lain. Ini kita yang buat salah ke manusia. Maka tidak sepatutnya.